ke teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk membuat game edukasi menggunakan tools for educator. Susah ya? Di sini itu kita bisa membuat permainan. Di sini berbahasa Inggris ya, tapi yang menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Di sini bisa word search, itu mencari kata. Kemudian bisa membuat membuat dadu, kemudian juga membuat papan game, kemudian juga teka-teki silang, juga bingo, dan masih banyak. Nah, di sini saya akan membuat game word search atau mencari kata. Coba. Caranya gampang banget, kita tinggal pilih kita mau membuat game apa. Ada tentang binatang, bedroom, body part. Kita di sini coba tentang classroom. Nah, di sini ada 15, di sini ada 16 gambar yang harus kita pilih sebagai clue-nya nanti. Nah, di sini saya memilih blackboard, book, calculator, calendar, chair, classroom, kompas, komputer, crayon atau pensil warna, kemudian eraser, kemudian apa lagi ya, notebook, lalu paper, kemudian pensil case, school bag. Nah, di sampingnya kita harus memasukkan kata-kata yang akan dicari oleh anak-anak nanti. Kita masukkan papan tulis, kemudian buku, kalkulator, kemudian kalender, kemudian kursi, ruangan kelas, kompas, lalu komputer, pensil warna, penghapus, buku catatan, lalu nomor 12, kertas, 13, pensil, kemudian kotak pensil, kemudian penggaris, kemudian tas sekolah. Nah, setelah itu, sebelum tekan make it, kita di sini ada pilihanku, kita menggunakan Emacs atau teks. Di sini saya menggunakan Emacs. Agar lebih menarik, kita menggunakan gambar saja. Kemudian tekan make it. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, gambar-gambar ini adalah clue untuk mencari kata-kata yang harus digarisi. Nah, di bawahnya ada jawaban yang
Nah, ini jawabannya untuk memeriksa jawaban dari anak-anak. Karena di sini keterbatasan gadget, kita bisa mencetak game ini kemudian dikasihkan kepada murid-murid. Untuk game edukasi yang saya gunakan di TPA, saya membuat sendiri dengan menggabungkan beberapa foto yang kemudian saya jadikan video. Nah, video ini yang nantinya akan dijadikan sebagai game dalam menghafal ayat-ayat pendek. Langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan aplikasi untuk mengedit video. Kita pilih saja, terserah foto apa saja. Kemudian kita kasih pas ini maksudnya latar belakangnya. Di sini saya menggunakan warna hijau, kemudian foto yang hitam ini kita buang saja, kita hanya menggunakan background atau latar belakangnya ini saja. Nah, kemudian klik tanda checklist. Kemudian kita tekan pas lagi, kita klik tepi. Nah, kemudian ini muncul garis tepi warna putih. Misalnya kita mau buat surat Al-Ikhlas, kita mau masukkan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kemudian kita bisa memilih gaya tulisannya, warna, kita ubah warna hitam, kita perbesar agar lebih jelas, kemudian kita kasih stiker juga bisa biar lucu. Klik gambar, untuk stiker yang lebih lucu kita pilih ini, ada beberapa stiker yang disediakan, kemudian pilih, tinggal klik-klik di layar. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu checklist. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal simpan, lalu bikin sebanyak-banyaknya untuk kita gabungkan menjadi video. Nah. Kemudian kita beralih ke aplikasi untuk mengedit video. Nah, di sini saya menggunakan InShot. Kemudian pilih video. Nah, klik baru. Kita pilih foto-foto yang sudah kita edit tadi. Pilih, lalu gabungkan semuanya. Nah, jika sudah digabungkan, coba kita putar ini. Ini kan berjalan terlalu lambat, kita atur durasinya agar lebih cepat. Klik durasi, kita geser ke kiri untuk mempercepat. Di sini saya menggunakan 0,4. Nah, kita checklist 2 untuk menerapkan ke semuanya. Nah, jadi otomatis sudah dipercepat semuanya. Nah, kemudian kita simpan dulu videonya. Kemudian videonya kita simpan dulu. Setelah itu kita edit lagi, pilih video yang tadi, kemudian pilih video yang tadi. Nah, ketika sudah dipilih seperti ini, nah kita tinggal menambahkan video tadi. Kita tambahkan sampai
durasinya itu menjadi beberapa menit, karena kita nanti akan menambahkan lagu untuk video ini. Tambahkan. Tambahkan lagi. Sudah 37 detik. Kita tambahkan musik. Di sini saya sudah mendownload musik Islami dari Nisa Sabian ya Toibah. Kita tambahkan. Nah, jika sudah checklist, lalu checklist, lalu kita tinggal simpan. Contohnya seperti ini ya. Kita play. Nah, kemudian nanti anak-anak kita suruh untuk pause atau stop videonya. Kita stop. Misalnya ketika di stop mendapatkan surah Al-Fatihah. Nah, anak tersebut harus membaca surat Al-Fatihah.